Kita udah menyelesaikan studionya Bradley yang ada di Brooklyn, New York. Sekarang kita beralih ke tugas selanjutnya, yaitu ke kamar bayi Alisan yang ada di Beijing, China. Ini dia. Sebenarnya Alisan itu bukan nama yang asing ya. Kita pernah ngebahas nama ini di episode 6 yang kamar mandi Mau Lucy. Yang ini. Oke. Dan untuk merefresh ingatan kita, aku akan tampilin video percakapan Lucy sama Felicity soal Alisan. Ini dia. Baiklah, mungkin aku bisa membantumu. Temanku, Alisan bilang kalau dia ingin memodifikasi ruangan di rumahnya. Apa akan menerima klien internasional? Nah, gitu. Oke, sekarang kita lanjut aja ke tugas tadi. Di sini, kita mulai flight aja ya. Kita terbang ke Beijing, China. Kita masuk. Dan ini perjalanannya sekitar 16 jam 35 menitan lah ya. Aku cek di Google. Cukup lama juga. Gak ada penerbangan yang singkat sih dari mereka ini. Internasional, guys. Oke. Selamat pagi, Alisan. Terima kasih sudah meluangkan waktu menjadi pemandu wisata Beijing kami kemarin. Aku masih teringat tentang perut babi, permen buah, mie. Aku senang. Aku lebih senang lagi mengajak kalian jalan-jalan. Aku tidak habis pikir mengajak kalian berkeliling Beijing tanpa mengunjungi semua yang bisa dikunjungi dan memakan semua yang bisa dimakan. Dan maaf, kamu harus melihat kombinasi makanan yang tidak biasa yang aku inginkan. Sekarang, suamiku sudah terbiasa. Tapi jujur saja, terkadang aku terkejut sendiri dengan apa yang ingin aku makan. Aku tidak lemah hakimi. Badanmu tahu apa yang badanmu inginkan. Terima kasih, Felicity. Itu sangat berarti untukku. Terkadang, aku merasa tidak menyukai diriku. Tapi melihat orang lain mengerti aku, jadi tersentuh. Ada banyak hal yang harus dilakukan untuk kamar tidur bayi anak bayi kami. Namun aku tidak punya banyak waktu. Dan suamiku sibuk dan... maaf, jadi curhat. Ada banyak hal yang terjadi belakangan ini. Tidak apa-apa, Alisan. Duduk saja, santai, dan biarkan kami menyelesaikannya. Memiliki bayi tidaklah mudah, dan tidak ada yang salah dalam mendapatkan bantuan. Oke. Perbincangan selesai dan ini dia penampakan kamar bayinya. Cukup luas ya. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai, kita buka cetak birunya dulu seperti apa. Kayak gini. Apakah hasilnya yang sama? Gak tahu ya. Lihat aja nanti sampai akhir. Oke, kita close. Dan seperti biasa, karena aku mulai dari lantai nih, tapi karena di sini dinding semua, aku akan mulai dari yang paling kiri dulu. Ya, dinding samping. Ada 3 pilihan. Di sini aku belum tahu jenis kelamin bayinya Alisan ini apa, perempuan atau laki-laki. Jadi warna yang bisa diambil sebenarnya 2 dan 3 sih. Biru atau hijau ya. Tapi di sini aku lebih ke biru aja. Karena hijau menurut aku cantik sih, cuman aku lebih tertarik dengan hijau aja. Enggak tahu kenapa ya. Kalau kalian pilih hijau bisa sih. Terus ke bagian yang di tengah, yaitu latar belakang wallpaper ya. Yang kedua aja sih yang hijau. Aduh, sorry. Yang biru maksudnya. Astaga. Biar netral aja ya kan? Karena belum tahu jenis kelaminnya apa nih. Takutnya cowok dikasihnya gambar bunga-bunga, kan lucu ya. Wallpaper ini sudah membuat banyak perbedaan. Ruangan jadi terasa lebih lengkap. Serta warna dan polanya sangat luar biasa, Felicity. Bagus kalau kamu menyukainya. Jika kamu ingin mengganti nuansa ruangan, tempat terbaik untuk memulai adalah dinding, lantai, dan atap. Ya, oke. Terus ke bagian dinding samping kanan. Kita samain aja jadi yang kedua, warna biru juga. Nah, baru lantai muncul nih. Ya, oke. Ada 3 pilihan juga. Aku pilih yang lebih... apa ya, yang lebih fresh gitu warnanya, yang ketiga sih. Oke. Selesai dari lantai, kita beralih ke ranjang bayi. Untuk ranjang bayinya di sini, 1, 2, dan 3 semuanya bagus, tapi kalau yang ketiga menurut aku samar gitu karena latar belakangnya itu aja sih. Mungkin kalau warna hijau tadi lebih hidup kali ya. Jadi di sini aku akan ambil yang satu kurang deh. Yang kedua bagus sih, karena dia abu-abu jadi lebih hidup warnanya dan kelihatan gitu. Melihat keranjang bayi ini hampir membuatku menangis. Wow, sebentar lagi aku akan menjadi seorang ibu. Aku tidak percaya.
Kamu akan menjadi seorang ibu yang hebat, Allison. Aku tahu putrimu akan menghargai semua yang telah kamu lakukan untuknya. Oke, Felicity lebih duluan tahu ya jenis kelamin bayinya siapa. Jadi ini perempuan, guys, oke? Lanjut aja ke bagian atap. Untuk atapnya di sini ada yang polos, bintang biru, dan bintang hijau kuning ya? Aku yang kedua aja sih, biar sama-sama biru aja gitu semuanya. Tapi ternyata perempuan ya kan anaknya. Terus sebagian kanopi atau kelambu bayi sih. Karena perempuan putih bisa sih. Jadi satu dan dua bisa. Cuman karena perempuan aku akan ambilin yang warna pink. Pink apa ya ini ya? Gak full pink sih. Tapi yang kesatu lah, biar lebih girly gitu. Oke, kalau gitu rancang bayinya aku ganti ke yang kesatu juga. Perpaduan rose gold. Nah ya, yeah, rose gold. Oke. Terus ke bagian tenda. Cetak biru yang ketiga kan. Ya udah, aku ikutin cetak biru aja. Sebenarnya aku suka yang simple sih yang kesatu, cuman enggak apa-apalah. Ikutin yang ketiga biar ada warna hijau ya kan. Selanjutnya ke bagian jendela kiri. Untuk jendela kirinya di sini karena dindingnya warna biru ya. Putih masuk yang kesatu. Yang kedua juga masuk gitu. Kalau yang ketiga menurut aku kurang, meskipun warna jendelanya tuh lebih nyatu sama lantai ya, cuman nggak cocok sama dinding gitu. Jadi di sini aku lebih condong ke abu-abu sih yang kedua, karena kan bangunannya juga terlihat dari luar tuh warna abu-abu gitu. Tapi satu dan dua boleh, putih juga bisa gitu ya kan, abu-abu boleh juga. Aku sih abu-abu di sini. Oke. Setelah jendela kiri, terus ke bagian jendela kanannya. Putih, abu-abu, dan warna kayu, kuning kayu. Oke, karena nomor 2 yang abu-abu aku pilih ternyata kayak ada apa ya? Aduh, apa sih namanya? Aduh, aku gak tahu lagi namanya. Pokoknya yang keluar dari areanya, kayak ada batasannya gitu. Jadi aku ambil yang kesatu aja. Biar gak kepentok-pentok badan gitu ya kan, atau tangan. Meskipun bayinya juga belum bisa ngapa-ngapain, tapi yaudah ganti ke yang kesatu aja, yang kiri juga. Oke, biar flat aja dia sama dinding. Terus ke bagian kursi. Nah, untuk kursinya di sini, ya ampun, putih mewah lagi. Kalau ini cetak biru yang ketiga, ya kan, aku ingat tadi bagian kursinya. Tapi aku mau menyamakan dengan ranjang dan kanopi bayi ini, jadi ya yang kesatu aja, karena lebih tinggi juga sih. Buat nyender si ibu lebih baik, biar lehernya nggak yang kecengklak gitu. Terus sebagian meja samping. Meja sampingnya aku suka yang kedua sih. Kokoh, terlihat kuat ya kan. Oke, setelah itu ke bagian bangku. Ini mah nggak usah ditanya sih, samain aja. Harus yang satu set, kalau nabrak kan aneh. Oke, setelah itu ke bagian kotak mainan. Satu, dua, dua enggak sih, tiga boleh. Tapi aku disini lebih suka yang ke satu karena banyak bonekanya aja. Setelah itu ke bagian lampu lantai. Untuk lampu lantai, enggak sih, kalau rose gold lagi enggak lah. Kurang cantik aja bentuknya. Aku yang kedua sih. Kalau yang ke satu, entah kenapa, aku kurang serak gitu ya. Terus ke bagian gorden. Untuk gordennya warna biru sih. Kenapa ya, biar gak nabrak aja sama dinding. Oke, lanjut ke bagian rak dulu. Untuk bagian atas, kalau untuk raknya di sini aku ambil yang simple, yaitu yang ketiga. Ada stiker mata juga. Bukan stiker apa ya? Itulah, iya, kayak stiker sih. Terus ke bagian lemari. Kalau untuk lemarinya di sini, kalau yang ketiga enggak sih. Bukan selera aku banget ya. Padahal ini buat kamar bayinya, bukan buat aku, tapi berdasarkan selera aku. Tapi aku di sini ngambil yang kedua. Kenapa? Karena menurut aku lebih kokoh, dan pintu lemarinya sekali buka semuanya kelihatan gitu. Semua rak 1 2 3-nya kelihatan. Ini adalah ruang sempurna untuk menaruh semua pakaian baru anakku. Belanja kebutuhan bayi lebih sulit dari yang aku bayangkan. Terlebih lagi, mengetahui betapa cepat ia akan tumbuh besar.
Namun, itu tidak menghentikanku mendapatkan sesuatu yang menggemaskan. Beberapa sarung tangan halus. Lihat ini, ibu mertuaku merajut beberapa kaos kaki. Itu akan menjadi sangat menggemaskan. Ini sangat menggemaskan. Kamu dapat melihat kasih sayang dalam pembuatannya. Ini seperti karya senimu, indah dan penuh cinta. Oke. Lanjut lagi ke bagian bonus, ya, mainan. Karena dia perempuan, aku ambilin kuda. Kuda pink. Yang ke-1. Oke. Setelah itu ke bagian permadani. Kalau yang ke-1 menurut aku terlalu kecil jangkauannya. Kalau yang kedua, nggak, aku kurang suka. Yang ketiga aja sih, karena jangkauannya lebih luas dan juga warnanya nyatu sama sofa, sama ranjang bayinya juga. Selanjutnya ke bagian dekorasi gantung. Ada lampu bendera 1 dan bendera 2. Maksudnya talinya ya. Kalau lampu nggak sih, udah ada di tenda. Jadi aku ambil yang bendera aja. Satu aja sih talinya, nggak usah banyak-banyak. Aneh gitu, entah tau rame menurut aku. Terus ke bagian lampu gantung, serba gantung-gantung nih. 1, 2, 3. Oke. Yang serasi sama si plafon yang kedua. Lanjut ke bagian lukisan. 1, 2. Oke, 3. Sebenarnya aku pengen lukisan tanaman ya kan, cuman karena ini kamar bayi bukan ruang tamu atau kamar tidur si mamanya, ya udah aku ambilin yang kedua aja. Kayaknya lukisan buat ini apa ya? Ya, cocok sih buat bayi. Karena anak-anak gitu kan lukisannya lucu kayaknya. Hey Felicity, jika kamu tidak keberatan, aku punya beberapa lukisan yang ingin aku pajang di dinding ini. Pasti Alison, lagi pula ini ruanganmu. Karya seni yang menakjubkan. Kamu beli di mana? Sebentar, kamu melukis sendiri? Iya, belakangan ini aku hanya memikirkan tentang anak perempuanku. Beberapa minggu lalu, aku merasa sangat terinspirasi dan ingin membuat sesuatu untuknya. Oke, dia ngelukis sendiri ternyata ya. Oke, pas lah ya dipajang di sini. Dan terakhir untuk tanaman. Tanaman di kamar bayi nih. Kecil nggak apa-apa sih sebetulnya yang ke-1 ya. Cuman, karena perlu estetika yang bagus juga, jadi yang kedua. Wow, aku masih tidak percaya. Ini benar-benar terjadi. Aku akan menjadi seorang ibu. Alison, aku ikut senang, Alison. Kamu orang yang baik dan penyayang. Dan kami berharap yang terbaik untukmu. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Itu sangatlah berarti. Aku akan tetap mengabari kalian dan mengirim semua foto bayi yang menggemaskan yang akan aku ambil. Kami akan menantikannya, Alison. Oke, selesai. Dan kita buka hadiah setelah menyelesaikan project kali ini. Kita ambil aja. Oke, kita lihat hasilnya. Tada! Kita lanjut aja dulu. Aku sangat terkesan dengan Alison. Aku tahu dia akan menjadi ibu yang paling luar biasa. Ditambah, aku tidak sabar melihat foto bayi yang menggemaskan itu. Pipi tembem yang mungil, kepala botol yang menggemaskan. Ya ampun, aku cinta bayi. Oke. Selanjutnya kita akan ke ruang keluarga Max yang ada di Vancouver, Kanada. Oke, penyebutan aku sepertinya kurang tepat, guys. Desain ruang tamu untuk melengkapi pemandangan taman terbuka. Kayaknya aku lebih berbakat di ruang tamu, kamar tidur, balkon, ya sejenisnya gitu. Bukan untuk perempuan atau lagi, bukan untuk perempuan, bukan untuk kamar bayi kayaknya. Ya udah kita masuk aja dulu ke kamar bayi Alison. Ini penampakannya. Jujur, oke, sebentar kita cek sketsanya dulu, cetak birunya. Banyak yang gak sama ya. Lampu gantung gak sama, tanaman juga enggak, lemari, tenda tadi kan aku inget, makanya aku samain. Ranjang bayi juga beda. Karpetnya kayaknya sama sih. Lukisan beda, jendela gak tahu deh. Apalagi banyak banget sih yang beda yang jelas. Berarti sebenarnya harusnya warna hijau mungkin untuk ruangan ini ya. Nuansa hijaunya gitu. Tapi ya gimana ya. Karena tadi awalnya kita belum tahu jenis kelamin, makanya aku ambil yang ya, yang netral aja. Meskipun bisa kan langsung diganti, cuman banyak yang aku gak suka. So ya,
kayak gini hasilnya. Mungkin mengecewakan sih buat Alison. Dan buat aku pribadi, aku merasa aku payah banget dalam desain kamar bayi. Entah kenapa. Bener, kayak yang di game sebelah, yang di Sweet Home, ada juga tuh kamar bayi. Aku rasa desain di situ, dekorasi di situ sangat-sangat gak cantik. Begitupun di sini gak jauh beda. Mengecewakan sih menurut aku, benar-benar mengecewakan. Kayak gak ada bakat gitu loh aku di kamar bayi. Yaudah, sampai ketemu guys. Bye-bye.